Sudarlun sebanyak 94 pasangan di Kabupaten Aceh Singkil mengikuti sidang isbat nikah di Aula MPU Aceh Singkil. Isbat nikah diperuntukkan kepada pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah. Dengan sasaran korban konflik dan keluarga tidak mampu, sidang isbat nikah itu dipimpin Hakim Mahkamah Syariah Aceh Singkil. Sidang isbat nikah merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang memiliki kekuatan hukum. Nikah tadi. Senang, maksudnya tadi nggak ada dapat surat apa itu ya kan? Sudah akta nikah ya. Nikah. Sebelumnya nggak punya akta karena apa? Karena hilang ya. Atau gimana? Hilang lah ya. Oh hilang ya. Nikah tahun berapa? Nikahnya tahun berapa? 2008. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambi On TV.